ثم إلى أرواح أباة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم
الأهل والآبائنا وأمهاتنا وجدائنا وجداتنا وشيخنا ومشايخنا والمعلمين والتابعين علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من اتقن هؤلاء بسببهم اجعل لهم ثوابا ذلك مما إليهم واجعله نورا يساويا لنا بين أيديهم اللهم ارفعهم الدرجات وبارك الحسنة وكفر عنهم السيئات وعليكم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز dari Wakil Ketua Umum 3 Bapak Ketua
kami dalam hari ini dipegang oleh Kiai Haji. Jadi kepada Kiai Haji Bordi dari untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Kami dan Habaib di tempatnya Haji Murid Ketua Majelis Adat. Tuh jumlahnya cukup besar. Kapan mulainya? Habis sholat subuh atau subuh berjamaah di sana. Nanti kumpul Habaib. Biasanya gubernur sampai ketemu wali kota, biasanya nggak pernah los kalau ada. Dan kumpul-kumpul banget. Siapin tuh, siapin tanggal 23. Kumpul ulama dan Habaib. Pertemuan itu silaturahim di dunia. Siapa panitianya? Rasanya saya juga nih, Om Taufik, Jirus, Rahman. Itu panitia kita-kita juga. Ini kalau sekarang panitia mungkin ada sana sini mesti kekurangan, ya baru ini dua kali. Ntar kalau udah tiga kali mungkin lebih lancar lagi. Makanya saya mau udah minta izin tadi, Pak Aziz. Antum nih aneh tunjuk sebagai koordinator atau kurir yang menangani masalah petinggi-petinggi UHAP dan petinggi-petinggi dari Majelis Adat Antum Nate. Karena bisa aja ngasih sublok dari Haji Nurin. Kan gak sopan, gak harus. Masa Haji Nurin kita budangin, suruh menyebar kemana-mana. Ya, bukan gak bisa, kan gak tahu. Kayak ramaran kemarin, blok dari sebelah komunikasi orang. Nah ketua. Jadi kita tunjuk sekarang, baik, bahwa Ustaz Aziz ini yang membantu kita dalam urusan undang sini. Selain ke dia, beliau ini yang ngapain Haji Nurin dan lain-lain. Apalagi besok banyak kiai dan habaib yang harus diundang. Gitu. Ustaz Muzakir satu loh. Yus. Ini kalau panjangan dikit bukan satu kan ini. Pikirin benar. Jadi begitu, Pak. Makanya moto dari Majelis Salim Kamus ini saya selalu tidak mau bergeser, yaitu apa motonya? Inna Allah ma'ana. Kita selalu bersama Allah. Allah selalu bersama kita. Jadi gerakan kita semua berhati-hati. Kenapa? Mau ngaji, karena Allah bersama kita. Catat pahala kebaikan. Mau brengsek, ya jadi. Karena ada Allah. Gitu kan? Mau tidur aja, inna Allah ma'ana. Ada doanya mau tidur. Kenapa? Allah kembali bergeser dari kita. Mau ke toilet, tetap. Bismillah, Allah rumah ini, Allah kita. Minat rumputi. Kita selalu bersama Allah. Mau curang, mau bohong, gak enak. Bakin Allah, ha? Jadi susah senang kita selalu bersama Allah. Itulah tujuan kita yang sebenarnya. Kalau kita ingin hidup bersama dengan program unggulan, orang-orang harus bersih, kita selalu bersih. Mudah-mudahan nanti orang-orang yang dibawa ketum tiga di forum yang disini, selalu bisa bawa bendera putih. Paling dulu masuk sholat. Amin. Nah, ada yang ini di Majelis Ya'lim. Gak ada yang lebih tinggi kecuali Majelis Ilmu. Saya pernah baca dalam mukamah, dalam kitab di Rotun Nasir, ilmu ainnya itu iliyin, tinggi. Ya, lamnya latif, kagak kecanda kalau berusaha latif. Allah terus. Kemudian minnya kun. Jadi luar biasa, Masya Allah. Apa bedanya? Datang ke Yos ini orang tanggung jawab yang undang. Jadi begitu, jadi Majelis Ilmu ini sangat luar biasa. Coba jelaskan Pak, biar acaranya susah dihubungin supaya. Ya, diambil. Iya udah. Iya. Ya, silakan duduk senang ya ini. Ini Jai. Hati-hati kenal. Jadi kita nggak berpanjang kalam, nggak lama-lama, ya kita silakan aja nanti kita memberikan ceramahnya sambut atau ya majelis ilmu sampaikanlah ilmu-ilmu yang penting, ya. Ya, Pak Rahman, MC-nya sini. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bahwa kita adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah dari wakil ketua umum Kampus Betawi yang dalam hal ini disampaikan oleh Kiai Haji Komarudin Tarib. Tanggal wasan dan marhaban kepada penceramah kita Kiai Haji Muzakir Yasin MM. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara yang berikutnya yaitu sambutan daripada Ketua Umum Mabes Betawi. Dalam hal ini akan diwakili oleh Sekjen Mabes Betawi yang akan disampaikan oleh Haji Salim Hidayatullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak tinggi ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbilalamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala wasahbi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, penceramah kita ya. Bapak Kiai Haji, apa ini? Muzakir. Kemudian Kiai Arif, saya kenalnya dengan Bang Haji Uung dari Bandung gitu ya. Terus kemudian Bang Haji Komar, Ustaz Ajis, terus kemudian Pak Haji Enang, pengurus taklim. Saya sebutnya pengajian bimbingan ini adalah taklim Bampus Betawi. Serta saudara-saudara sekalian, baik bapak maupun ibu yang telah berkenan hadir dalam acara pengajian dua minggu sekali Bampus Betawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajak dan membawa kita ke Allah taala, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara pengajian mingguan. Selawat dan salam mari kita haturkan keharibaan bagi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar dan membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para orang tua, para guru, saya selaku Sekretaris Jenderal Mabes Betawi mewakili Ketua Umum dalam acara Dwi Mingguan ini. Nama saya Sarif Hidayatullah. Asli saya orang Pondok Lapa, bapak saya orang Klender, nyak saya orang Pondok Gede. Jadi dulu orang bapak saya itu orang Klender aslinya, keturunannya. Kebetulan sekarang diminta jadi Sekretaris Jenderal di Mabes Betawi untuk ngurusin Ormas Betawi 114 elemen yang ada di Mabes Betawi, yang mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu belum kenal apa itu Mabes Betawi dan apa itu 114 elemennya. Usaha sekarang jalan biasa, besok ingin lebih. Kita apalagi
kerja, sekarang jabatan biasa, besok ingin yang lebih, dan seterusnya begitu. Dan itu dan kultur ya, kejiwaan manusia seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya kurang normal. Ya, saya sangat salut tadi apa yang dikemukakan oleh Bapak Sekjen. Ya, kayak gitu memang harusnya. Dan itu memang sudah sesuai dengan tantangan. Tinggal kita menghadapi tantangan ini loh. Tantangan yang pakai itu apa sih? Tadi disebutnya Pak, empat. Yang pertama katanya Pak, dunia. Tantangan kita yang paling berat adalah dunia. Jadi barangkali ini sudah tahu kita dari zaman dulu ya. Aturan dan menyebutkan. Lata orang mengatakan kayak di dunia. Jangan ditipu oleh kehidupan dulu. Iya, itu dunia ini kan cuma gini-gini aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menaati, melaksanakan sunnatullah, ajaran-ajaran, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba Allah yang kalau bisa yang nomor wahid gitu. Nih, apa? Dunia. Dunia itu apa? Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri apa yang ada terjadi sekarang ini. Apalagi kita di kota kita, Jakarta, yang zaman dulu-dulunya gak kelihatan seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam tanah aja, banyak surga di sana. Ya kan ya? Apa itu dalam tanah? Pergi ke mall, maksudnya basement. Di basement ada apa? Iya, kerudungan. Masuk ke kuburan kayak gitu, waduh luar biasa, bahagia sekali. Kita kepengennya masuk kuburan di dalamnya ada itu ya, ada Transmart gitu ya. Iya, kan enak. Pakai apa? Bawanya bawa kartu debit aja. Debitnya apa? Amal, gitu. Amal kita. Itu mah salah-salah bentuk daripada produk duniawi aja. Tapi kita pada dasar itu. Ya. Ya apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada di dalam surga, di dunia ini sudah di tunjukkan kayak gitu, dan itu yang menggoda kita sehingga kita banyak sekali kendala-kendala yang seharusnya kita berbuat, jadi kita tidak berbuat karena gara-gara itu. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang pertama terkali ya, jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan tidak benar. Alhamdulillah. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang laki-laki, silakan nanti kita gantian sama yang perempuan. Bang Ali, babi bisa, Pak, bawa, Ibu, bawa, ini mana dia? Ya, lagi. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini ya.